kenapa aku kasih nama tender touch? Emang menurut aku ini sentuhannya tuh tender gitu. Dan di sini tuh disediakan warna yang lebih muda dan juga warna yang lebih tua. Pigment blusher. Kita akan swatch 5 warna yang ada di sini dan aku akan kasih lihat juga kalau dipakai di beberapa skin tone berbeda nih di model. Nah, untuk skin tone aku sendiri ya seperti ya jelas ya ini yang aku kasih nama Farasha karena ini adalah warna yang menurut aku paling cocok di kulit aku. Kalau kalian mau ngedapetin gradasi yang cantik dan maksimal, kalian bisa ambil dulu nih bagian yang warna gelapnya. Terus kalian bisa langsung tap aja, enggak usah terlalu digini-giniin gitu. Enggak yang langsung ngejombreng ya kan. Kecuali warna Paloma karena kalau warna Paloma itu kenapa langsung ngejombreng? Karena emang dia warnanya udah deep gitu. Dan aku sengaja kasih warna transisinya tuh yang kayak almost nyaris ke warna putih. Mulai masuk ke bagian tengah kita bisa ambil yang warna yang lebih mudanya. Kesannya kalian tuh jago banget dalam pakai blush on padahal kalian cuman karena menggunakan dua warna gradasi. Kalau misalnya mau di blend lagi bisa diambil mixnya dan kalian blend ke area luar. Lihat hasilnya tuh cantik banget ya langsung ke ombre cara auto. Dan ini juga sangat lembut, tidak patchy dan enggak mengganggu makeup kalian sama sekali. Jangan sayang-sayang ya untuk dipakainya karena embosannya emang gorgeous, cleana banget sih.